Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Ryokto di sini guys. Kali ini saya mau langsung aja, ada satu aplikasi yang kalian mungkin belum tahu, dan buat yang kalian udah tahu, mungkin aplikasi ini udah sering kalian gunain ya, buat ngedownload video-video yang ada di TikTok, kemudian Facebook, Instagram, dan lain sebagainya guys. Banyak dari kalian juga yang belum tahu, karena beberapa orang ada yang nanya ke saya, "Bang, cara ngedownloadnya gimana kayak gini?" Nah, ini saya kasih tahu ya guys. Kalau kalian di handphone itu ada namanya, kita buka, namanya Snaptic. Nah, ini Snaptic ini kalian bisa download di Google Play ya. Dan buat yang versi gratisan ini tentunya dia ada iklan-iklannya guys. Jadi ya terserah kalian aja deh, mau yang gratis apa mau bayar. Saya karena untuk mendemokan aja ke kalian, jadi saya cuma pakai versi gratisannya. Kalau kalian mau pakai yang berbayar ya monggo silakan. Oke, ini saya langsung kasih tunjuk aja cara ngedownloadnya. Di Facebook misalkan ada Reels ya, atau di video-video yang ada di Facebook seperti ini. Nah, kita langsung copy aja linknya, copy link. Oke, kita coba masuk ke sini, continue to up. Kalau saya, nah ini dia udah langsung linknya nongol ya guys. Tapi ya karena ini versi gratis, tentunya iklannya bakal nongol. Oke, di close dulu. Nah, di sini ada pilihan mau nentuin kualitasnya dari HD atau SD. Kita coba yang HD aja. Oke, kita skip aja yang jelasnya guys, lama iklannya. Asli ngeselin banget, saya skip aja ya, soalnya lama banget iklannya. Nah, iklan lagi kan. Ampun. Oke, coba kita buka. Nah, ini hasilnya seperti ini guys. Jadinya ini udah di download dan kita play langsung di handphone. Oke, kita coba pakai yang lain, misalkan Instagram ya. Kita buka Instagram. Instagram. Oke. Oke, sembarang ya, kita copy aja langsung videonya sembarang, karena ini cuma contoh aja. Oh, dia udah ganti dia. Oke, copy link ada di sini. Copy link, kemudian kita paste di sini, guys. Aduh, ini iklannya banyak benar. Oke, kita masukin lagi di sini Instagram, paste. Tuh, kok ini masih ini ya? Coba kita, oh ini masih yang tadi. Kita share coba ya, kita share, kita akalin gini guys. Masuk ke WhatsApp. Misalkan ini ya, saya giniin. Nah, ini kan Instagram nih. Kita select all. Kita copy, tapi jangan dipaste di sini. Oke. Kita masuk ke Snaptic. Oh, ini udah Instagram. Oh, kalau berhasil deh langsung ke copy begini guys. Kita coba select all aja deh. Select all, delete dulu. Apakah sama? Paste. Oh, Instagram benar yang tadi. Paste. Oke. Dia maunya begitu guys. Kalau langsung itu dia nggak ke copy tuh. Nah, dia udah masuk ke sini. Download video watch ads. Aduh, ya udah kita download aja. Bakalan nanti iklannya di skip kok, tenang aja. Watch ads. Oke, udah kita download. Anjay. Oke, ini langsung bisa ngedownload ya guys, walaupun dengan iklan-iklan. Asli ini aplikasi ngeselin.
Oke, kita buka nih Instagram sukses ya guys. Tanpa ada logo-logo. Kemudian kita coba sesuai dengan nama aplikasinya Snaptik, Snaptik ya. TikTok sih harusnya bisa. Nah, ini TikToknya ini kalau enggak salah. Buset, biasa aja bang. Oke, kita lihat. Mana kok feelingnya? Gue gak biasa nge-tiktok soalnya nih. Oke, kita lakuin kayak tadi aja ya guys ya. Kita coba akalin, tapi fungsinya sih sama. Untuk nge-copy link intinya ya. Oke, ini message yourself. Nah, ini ya. Kita select all, kita copy, kemudian kita pindah ke Snaptik-nya. Nah, udah langsung ke ini. Kalau udah berhasil copy, dia langsung ke paste di sini, guys. TikTok. Aduh, WhatsApp lagi. Oke, langsung download ya guys. Dan berhasil. Harus nonton iklan lagi, bodo amat. Oke, ini ya. Berhasil ke download. Dan seperti memang ini udah bisa buat ngedownload semua ya guys. Satu lagi Twitter, ya oke lah, berhasil lah guys ya. Ini tiga udah berhasil nih, pasti yang satu berhasil. Tapi kalau misalkan kalian nafsu banget sama iklan-iklannya guys, aduh, either kamu beli yang pro di sini, atau ada solusi yang lebih manusiawi lagi guys ya, yang lebih enak lah daripada kalian pakai di handphone ini. Saya pakai di PC guys. Jadi kalau di handphonenya itu namanya Snaptik, kalau di PC namanya Snap App guys. Ini ada di bawaan webnya ya, snapsafe.app ya. Ini kalian bakal digiring ke sini, Snapsafe ini guys. Nah, ini sama aja guys, kalian bisa download Facebook video. Kalau di Snaptik tadi kan TikTok, kalau ini download Facebook video. Tapi walaupun dibilangnya download Facebook video, kalian bisa download TikTok, Instagram dan lainnya guys. Kita coba di sini ya, kita lihat. Oke, kita coba di video ini ya. Ini kita copy linknya, saling tautan, kemudian kita download ini, download. Nah, download video, start download, dan videonya sudah berhasil di download guys. Cepat, tanpa iklan, tanpa bayar. Ya, kalau kalian memang basicnya mau nyoba di handphone, ya silakan dengan iklan-iklan atau dengan bayar itu. Tapi kalau misalkan kalian mau nyoba di PC, ini juga bisa guys. Nah, itu kalau kalian pakai di PC guys. Kalau misalkan di handphone itu kalian terbiasa dengan handphone, kalau misalkan kalian nggak betah sama iklan, kalian bayar atau kalian bisa tahan-tahan, sabar-sabar dengan iklannya, kalian bisa pakai buat download video dengan gratis. Tapi kalau misalkan kalian nggak sabar dan nggak mau bayar, kalian bisa coba pilih yang Snapsafe app ini guys. Jadi kalian bisa download, tetap ngedownload tanpa harus membayar, tanpa harus nonton iklan. Oke. Buat kalian yang udah sering ngerasain pakai Snaptik atau Snap app ini, tolong komen di bawah ya. Dan buat kalian yang belum make dan kayaknya ini video berguna, silakan share video ini. Buat kalian yang belum subscribe, walaupun kamu udah tahu Snaptik, Snap app atau belum, subscribe guys, walaupun kalian udah tahu ataupun belum tahu guys, ya kan. Pokoknya buat kalian subscribe, yang belum subscribe, komen, like video ini jika berguna, share jika teman-teman kamu membutuhkannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ciao.